بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد صحابة جمع إنسانية كان الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah berjumpa lagi di channel Gema Insani TV dalam kajian rutin di bulan Ramadan. Pertama kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan buat kita semua. Tak lupa kita mengirimkan ucapan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu ya Nabi Allah. Assalamu ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sahabat gemai insani yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai manusia. Setiap kita pasti pernah merasakan musibah. Setiap kita pernah dalam kondisi kesulitan, ada yang ditimpa musibah, kehilangan familinya, kehilangan hartanya, dan bahkan sebagai bangsa, kita sudah satu tahun ditimpa musibah pandemi COVID-19. sebagai negeri juga tercatat di badan penanggulangan bencana selama tahun 2020 itu ada lebih dari 3253 bencana di negeri kita. Menurut data yang sama juga jadi rata-rata di negeri kita ini musibah kurang lebih dalam sehari itu sembilan kali musibah terjadi. Nah sahabat gema insani rahimakumullah di sepanjang tahun 2021 ini juga kita mengalami banyak ujian. Ada banjir, ada tanah longsor, pesawat jatuh, Gunung meletus dan lain sebagainya. Nah, musibah-musibah ini, ujian-ujian ini, sebagai pribadi dan juga sebagai bangsa, kita harus menyikapinya dengan rasa positif, tidak berkeluh kesah, dan juga tidak menyalahkan pihak lain karena. Dalam Al-Quran termaktub di surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 158 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wal thamarat wa bashiris sabirin jadi setiap kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari sedikit rasa ketakutan, kelaparan dan kehilangan nyawa. Maka berilah kabar gembira kepada mereka yang bisa bersabar atas musibah ini. Nah, sahabat gemba insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sikap pertama yang harus kita hadirkan saat musibah menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, menimpa bangsa kita yaitu jangan meratap dan menangis yang berlebihan. Menangis tertawa adalah sifat dasar manusia. Tapi saat musibah datang, saat kita tertimpa ujian, jangan sampai kita menangis yang berlebihan, menyalahkan orang lain, menyakiti tubuh, bahkan membunuh diri kita. Kebanyakan manusia memang hal yang pertama respon yang muncul adalah menangis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dan jelaskan di surah An-Najm ayat 45. wa dan dialah yang menjadikan kalian tertawa dan menangis. Jadi respon yang pertama terhadap musibah yang menimpa diri kita adalah jangan sampai kita menangis dan meratap yang berlebihan. Sahabat gemain sani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Respon yang kedua biasanya yang terjadi di antara kita menghadapi musibah adalah berharap mati atau doa meminta mati. Ini juga dilarang dalam agama kita. Banyak orang yang saat keluarganya meninggal dunia karena musibah gempa bumi, misalnya tsunami, karena jiwanya tidak kuat. Jiwanya rapuh, maka ia berputus asa dan tidak banyak atau tidak sedikit yang akhirnya menghabisi hidupnya dengan bunuh diri. Ini dilarang agama. Jadi, respon yang pertama tadi menangis atau meratap tidak berlebihan. Yang kedua, jangan sampai kita meminta mati atau berdoa atau bunuh diri. Nah, sahabat gemai Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sikap yang terbaik saat kita menerima musibah adalah istirja. Mengembalikan hal ini kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat sambungannya di surah Al-Baqarah Allah sebutkan idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa raji'un. Mereka yang saat musibah datang menimpa dirinya mereka berkata sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Inilah sikap terbaik. Inilah sikap mulia. Akhlak yang dicontohkan Al-Quran. Bagaimana setiap musibah yang menimpa kita. Baik sebagai diri maupun sebagai bangsa. Kita kembalikan dengan memperbanyak ucapan istirja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dicontohkan juga dari Luqmanul Hakim, ketika dia menasehati anaknya bahwa ujian itu adalah tempaan bagi kaum mukminin. Ya bunaya, az-zahabu wal-fiddatu yahtabirani nar Wahai anakku, kata Luqman, emas dan perak itu ditempa oleh api. Nah, orang yang beriman ditempa oleh musibah, ditempa oleh ujian agar naik derajatnya, agar muncul keimanannya dan agar ia selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sahabat gema insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kuncinya adalah ada rasa kesabaran dalam sabar itu tidak ada kelemahan, tapi dia akan menimbulkan kekuatan. Dalam sabar itu bukan ada kelesuan, tapi dia menimbulkan gairah untuk hidup. Sabar itu bukan cengeng, tapi sabar itu adalah ketegaran. Kesabaran itu bukan pesimis. Tapi kesabaran adalah bentuk optimis. Dan kesabaran bukanlah diam dan membisu. Tapi kesabaran adalah rasa pantang menyerah dan bangkit dari keterpurukan. Sahabat Gema Insani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah kisahkan banyak sekali contoh-contoh mereka yang saat ditimpa musibah, ditimpa ujian, mereka tegar, mereka bangkit dari keterpurukan. Allah kisahkan dalam surat Al-Qasas ayat 88 tentang kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana Ketika Nabi Ayub ditimpa musibah, ujian sakit yang begitu lama, Allah sebutkan inna wajadnahu sabira. Kami mendapati Nabi Ayub adalah orang-orang yang sabar. 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya dia kami angkat derajatnya dan menjadi hamba yang mulia. Contoh yang kedua. Ini dialami oleh Nabi Yaakob alaihissalam. Ketika anak kesayangannya Nabi Yusuf alaihissalam dibuang dalam sebuah sumur dan akhirnya Nabi Yaakob alaihissalam berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam bertahun-tahun. Apa respon atau sikap yang muncul dari Nabi alaihi AS. Allah jelaskan, Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya kesedihanku aku kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku tidak mengetahui selain apa yang Allah ajarkan kepadaku. selain yang Allah informasikan kepadaku. Inilahlah bentuk kepasrahan, bentuk keteguhan hati saat musibah kehilangan menimpa Nabi Ya'qub salam. Dan akhirnya kita juga baca kisah yang sangat indah atas kesabaran Nabi Ya'qub. Akhirnya di surah Yusuf mereka berdua ayah dan anak bisa bertemu dalam kebahagiaan dalam kedamaian dan dalam kesejahteraan sahabat kemanusiaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maka sikap kita atau solusi atau tips saat ditimpa musibah ditimpa ujian yang pertama mari kita memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah ingatkan, rajim amanu wa qulubuhum bi dzikrillah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman hati mereka tentram dengan mengingat atau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala Ingatlah, ketahuilah dengan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ini menjadi tenang. Saat musibah datang, saat ujian menimpa. Bukan keluh kesah yang muncul dalam diri kita. Bukan menangis dan beratap yang berlebihan tapi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini menjadi kunci ketenangan hati kita. Ala bizikrillah qulub. Tips yang kedua dan ini menjadi tema besar dalam bulan Ramadan yaitu wasta'inu bis sabri minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa Sabar dan salat ini memang berat, sahabat gema insani rahimakumullah. Tapi saat kita mampu bersabar dan melaksanakan salat Insya Allah ada jalan keluar di situ. Hamparkan sejadah kita sujud yang lama. Insya Allah, Allah berikan jalan keluar atas ujian dan musibah yang kita alami. Dan dalam Al-Quran juga surah Al-Baqarah ayat 153 dengan teks yang sama. Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu Bissabri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Saat kita bertakbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, kita maknai bahwa sakit gempa bumi longsor gunung meletus kematian kehilangan harta benda semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar hanya Allah lah yang maha besar dengan pemaknaan kalimat takdir yang mendalam ini saat kita melaksanakan salat insyaallah jiwa kita akan kuat saat musibah atau ujian menimpa kita. Maka perbanyaklah rasa syabar dan perbanyaklah sholat. Perbanyak sujud karena saat sujud itu Allah dekat dengan kita. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kepadanyalah kita beribadah dan kepadanyalah kita memohon pertolongan. Nah sahabat gemai insani yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tips yang ketiga. Kita ridha dan ikhlas atas takdir yang Allah tetapkan buat kita. Kita ridha pandemi ini ada di negeri kita. Kita tenang. Ada musibah di sana sini. Dan kita yakin saat ada kesulitan pasti ada kemudahan. Di surah Al-Ansyirah Allah sebutkan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah sebutkan dalam setiap kesulitan bersama kemudahan. Dalam setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Nah mudah-mudahan saat kita ridha, saat kita tenang, saat kita yakin Pasti ada jalan keluar yang Allah siapkan buat kita. Nah, sahabat pemain sani, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir kesimpulan kita pada pertemuan bincang Ramadan kali ini, bahwa yang pertama, kesulitan atau musibah yang terbesar itu. Bukanlah yang berbentuknya fisik, bukan gempa bumi, bukan kematian, bukan penyakit, tapi musibah yang terbesar dalam hidup kita adalah kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ketika ada musibah, ketika ada ujian, tapi itu tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah hakikat musibah terbesar sebenarnya. Nah, ketika ada musibah, di situ ada peluang untuk kita untuk selalu bisa berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu bisa memohon memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan yang kedua bahwa bulan Ramadan ini adalah momentum untuk kita bisa melatih kesabaran. Momentum untuk kita meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan momentum bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Perbanyak tilawatil Quran. Jangan Man. sampai kita tertinggal sholat tarawih. Dan berpuasalah dengan keimanan dan ketakwaan. mensoma Ramadhan imanan wahtisaban gufira lahu Ma min zambih. Barang siapa yang bersiam berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas, dengan iman, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Dan jangan sampai ketika bulan Ramadan ini, kita menjadi orang-orang yang rugi, menjadi orang-orang yang celaka, yang Rasulullah ingatkan buat kita. Rubba min siyamihi, illal wal atos. berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi hanya mendapatkan rasa haus dan lapar dan riwayat yang lain beliau menyebutkan rugi celaka bagi mereka yang masuk bulan Ramadan falam yugfar lahu tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, momentum Ramadan ini momentum untuk kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dalam musibah yang silih berganti, kita tetap istiqomah, tetap dekat, menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan maksimalkan ibadah bulan Ramadan ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan bincang Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, dan musibah di negeri kita bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan bulan Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah wal alaikum wabarakatuh.